Hai, hari ini kita akan coba membahas yaitu unboxing. Ya, ini adalah real life AK-47 yaitu Crisis Action. Ini adalah Super Alloy. Ini adalah versi VIP-nya. Apabila kalian suka bermain game, pasti ya, kalian tahu. Ini sudah tes akurasi di video sebelumnya. Kita akan coba unboxing apa aja sih yang ada di dalam boxnya ini. Ya, ini seperti ini. Kita dapat seperti pisau sebenarnya, tapi dia bukan pisau. Magazin graffiti ngisi di sini si dengan double ladder atau manual, lalu di tarik seperti biasa, lalu dibalik. Maka dengan keluar dari lubangnya di sini itu, lalu balikan kembali, lalu dimasukkan ke unit. Dia dapat bebas sampel seperti ini, bonus seperti kita tidak pakai. Dia juga dapat laser, tapi dia kurang terang cahayanya, mati redup seperti ini, baterainya udah habis. Dan dia dapat popor yang bisa dilepas. Kita coba pasang popornya. Caranya yaitu dengan cara ditarik. Di sini dia ada kayak semacam pengait seperti ini, lalu dia akan normal kembali itu. Dan cara pengongkannya seperti biasa, yaitu AK-47, tapi di sebelah kanan bukan sebelah kiri. Jadi kalau kita buat main perang-perangan agak sulit, kalau sebelah sebelah kiri lebih cepat, lebih bagus sambil menembak. Tapi di sebelah kanan agak sulit kita untuk menembak. Jadi tarik lalu ditembak seperti itu. Kita coba pasang, sudah diisi tadi. Kita pasang pisaunya seperti ini. Dia ada relnya atau ada jalurnya, masukkan aja seperti ini. Nah, jangan terpasang itu. Kalian bisa lihat detailnya sangat bagus sekali. Kita coba power atau FPS nya berapa. Kita bakal menggunakan chronograph. Kita coba ambil terlebih dahulu. Coba ambil. Coba tes. Ya, ini dia pakai 0,25 yang kita ambil. Karena kita pakai 0,20. Coba langsung kokang. Tes tembak. Teot tidak terbaca. Coba lagi. Teot lagi. Nampaknya terlalu kencang. Teot terus. Kita coba ganti ke 0,20 aja. Ini kita ganti. Coba potong. Coba lepas dulu untuk ngetes karena dia sepertinya tidak up, tidak lurus. Satu. Sama 191 lagi. Ini menggunakan 0,20. Kita coba tes dengan 0,12-nya. Naik lagi dia 199. Coba lagi. Ya, rata dia rata-rata 191 sampai 199 untuk 0,20. Kita coba menggunakan 0,
12 nya saya akan coba ambil, yaitu menggunakan Cosmos BB Cosmos dan pause dulu untuk mengisinya. Ya, sudah mengisinya dengan 0,12. Kita coba tes lagi. Kita tes berapakah ini yang 0,20. Kita akan coba lagi 0,12 nya 248 seperti itu. Coba lagi. Rp263. Semakin tinggi dia, semakin naik, mendekati 300. Rp266. Dia lebih bagus menggunakan 0,12 untuk akurasi dibandingkan 0,20. Ya, demikian dari saya. Jangan lupa di like, komen, subscribe untuk video selanjutnya. Dah.